Daudin sama Radit udah ketemu. Eh, Cil. Terus gimana tadi? Abang-abang yang habis pada gue. Terus lu apain? Enggak usah apa-apain kok. Tadi Cil diam aja. Eh, mereka udah kabur. Bohong lu, enggak percaya gue. Allah, Cil enggak bohong. Wah, Cil hebat banget. Diemin aja anak-anak bandel itu langsung kabur. Ya kan, Cil? Iya. Bahas hebat, Cil. Apa hebatnya sih? Gitu doang biasa aja kali. Gitu doang yang dipuji. Lu juga bisa kali gitu doang, ya enggak? Iya. Emangnya bisa apaan coba? Nih, iya. Misalnya, tadi nangis, Red. Ayo. Iya, ayo. Tadi nangis. Eh, Laras. Asal kamu tahu ya, tadi tuh aku nangis cuma pura-pura. Cuma latihan buat acting. Iya. Udah juga buat latihan acting. Syuting. Aja alasan. Iya, bohong aja. Iya. Bos mah payah, cuma hebat. Kamu betul tuh. Yumi, sebenarnya temennya siapa sih? Oh, siapa ya? Oh gitu, oke. Gak bakal gue jajarin lagi. Titik. Iya deh, temennya bos Radit. Nah gitu dong. Oh, oh iya Cil. Makasih ya udah nemuin sepeda gue. Jadi gue gak dimarahin lagi deh sama bebe gue. Takut. Iya Din, sama-sama. Yaudah, yuk balik. Eh, tunggu Radit. Kok kamu gak ngucapin terima kasih sama Ucil? Iya bos. Baru Din doang yang ngucapin terima kasih ke Ucil. Bos belum, padahal gak ditolongin juga. Eh, dia mau ngapain gue terima kasih orang itu doang, biasa aja. Iya, Radit kamu gimana sih? Iya, kasih terima harus, ditolongin udah kalau. Iya. Tuh. Eh, Cicak. Dia masih lu, ngomongnya belepotan. Teman-temannya kita pulang yuk. Bandel banget siapa namanya? Radit. Namanya juga anak-anak. Ya juga sih. Yaudah deh. Main lagu lagi, ambil bobo-bobo ganteng. Hehehe. Ini mau kemana? Ini juga mau pulang nih. Siap, sos dulu. Gue siapa? Akila, jangan kampus.
Agil, ngapain nih dia sendirian di situ? Oh, apa janjian dia nungguin gue? Hai Gil. Eh, Maya. Kamu nungguin aku ya? Hah? Enggak kok. Kenapa emang? Maunya dia tuh sebenarnya apa sih, Mbak Yul? Deketin kamu lah, apalagi coba. Ih, moga banget, Mbak Yul. Lagian Mbak Yul ngapain sih parkir di deket motornya dia? Jess, parkiran mobil yang kosong cuma ini, gak ada yang lain tuh, pada penuh semua. Sepul banget. Mbak Yul, aku duluan ya. Yul, Marmut, tungguin. Jessy sepupu lo bakalan lama ya tinggal di rumah lo? Kayaknya sih, tapi gak tau juga. Terus, si Agil suka ya sama Jessy? Gak tau deh, kayaknya sih gitu. Terus, Jessy-nya suka gak sama dia? Ya lo lihat aja tadi kayak gimana. Menurut lo? Ya enggak sih. Yaudah yuk. Marmut! Gak usah sok acuh gitu kali. Berhenti dulu dong. Gue tahu kok, itu kan cewek baik. Asik lagi, gak gue betein. Gue kasih tahu ya, jangan sekali-sekali manggil gue Marmut. Tapi kan lo itu lucu, cute lagi, mirip Marmut. Ya tapi gue kan gak suka dipanggil Marmut. Ya gak mungkin kan kalau lo gue panggil sayang. Lo nyebelin banget deh, sumpah. Jangan panggil gue Agil, kalau gue gak bisa bikin lo suka sama gue.